Nah, oke guys, ini ada Yamaha Jupiter MA King. Nah, ini anak muda banget guys ya. Ini ready di nah sini. Surya Sakti Gunung Sari, Borno, Bojonegoro guys ya. Untuk alamatnya, nah di pinggir jalan raya pas guys. Kalau ke sana arah Babat, kalau yang di sana arah Bojonegoro Kota. Pokoknya kalian langsung datang langsung untuk menghubungi tim marketingnya. Untuk harganya 28 juta. Masih bisa nego guys ya. Untuk diskon. Oke, kita review Yamaha NMAX ini. Yamaha MA King, sorry. Jadi ini warnanya ini hitam ya, hitam glossy. Tapi ada kombinasi warna lebih ke biru guys ya. Lebih ke biru. Jadi ini velg depan dan velg belakang ini berbeda guys ya. Jadi kombinasi hitam dan biru. Kita lihat dulu guys. Yang pasti ini ring 17. Nah, ring 17 untuk kalipernya ini single piston ya. Tapi tenang saja, kalau di Yamaha ini pakem banget guys rimnya. Terbukti kalau buat modifikasi itu tromol belakang King itu sangatlah laku dan laris. Dan kalau di depan itu kaliper fiction itu juga laku banget guys. Karena apa? Karena ya itu terkenal pakem banget dan cepat balik. Untuk piringannya model biasa ya. Untuk bannya ini peleknya pelek balok. Pelek balok keren banget ya, ini khas Jupiter ini. Made in Indonesia YP1 untuk kodenya ini. Untuk ukuran ban 90/80 ring 17. Dibalut ban IRC. Nah, spakbornya juga mantep nih buat bahan modifikasi. Bahkan di Bimanata juga modifnya modif MA King juga ya guys. Selain Ninja, beliau juga suka MA King. Karena ya nggak heran sih, bagus sekali. Oke, jadi di sini untuk lampu senya di sini guys terpisah, ini masih menggunakan bohlam untuk lampu senya. Nah, di sini ada lampu kotanya. Lampu kota ini sudah LED. Nah, ini jadi ini generasi yang facelift ya, tahun 2004. Di sini ada dudukan plat nomor ya, simpel sekali, pakai besi, berbahan besi. Dan di sini ada logo Yamaha pastinya. Keren ya kalau dari depan. Sama di sini ada lampu kota dan lampu sen. Terus lampu utamanya ini sudah full LED guys. Karena ini facelift jadi agak apa ya, tajam ya tekukannya ini. Di sini ada warna hitam doff untuk totoknya ini, dan kombinasi warna birunya menyesuaikan strip dan peleknya. Keren sih ya, stripnya juga bagus sih kombinasinya. Warnanya ini ada merah straight lurus sampai ke bawah untuk dasinya ya, dan ini ada emblem MA King-nya. Oke guys, jadi koplingnya kalau sudah baru diikat dulu guys ya, nanti kalau sudah ada pembeli baru dipasang. Dari sisi samping, waduh keren sekali. Nah, keren ya. Jadi ini ada beberapa layer kalau kita lihat dari jauh. 1, 2, 3, sekilas seperti itu ya. Bukan polos langsung gini untuk fairingnya. Tapi ini ada 3 layer untuk yang generasi facelift. Ini nicknya 2004. Dan menjorong ke bawah gini. Nah, keren. Ini bahannya plastik kasar pastinya. Untuk emblemnya ini emblem stiker atau ikut stripping. Tapi ini yang glossy ya, bodi halus. Kalau yang bawah ini baru bodi kasarnya. Untuk bak kopling ini berwarna hitam. Ya, hitam doff lah. Sama tutup rantainya ini berbahan atom. Untuk pos nelengnya ini berbahan besi lah pastinya kalau bahannya. Tapi ini modelnya model tunil. Ini 5 speed guys ya. 5 speed, 155 cc, pendinginnya radiator. Nah, untuk stepnya ini bisa di adjust. Jadi tidak model paten, ini bisa di adjust ya. Armnya nih panjang sekali nih.
sini ada keterangan di sini. Untuk plastik belakang ini berbahan besi berwarna hitam dikasih baut L biar terlihat rapi. Tapi kalau Jupiter MX dari dulu bautnya full L sih ya. Nah ini guys, untuk posternya sama seperti Vixen ini. Armnya bagus, panjang ke belakangnya. Sebenarnya bukan long arm, tapi terlihat long arm. Ini apalagi dibuat long arm pasti lebih keren sih ya. Yang pasti sudah full injection, sepeda ini bukan karburator lagi. Oke, untuk bodi sampingnya ini terlihat lebih panjang. Di sini ada emblem MX King. MX berwarna putih dan King-nya ini menambah kesan garangnya ya, tapi berwarna biru. Di sini ada strip full injection, gradasi berwarna biru dan ditambahin berwarna merah. Nah, ini ya, kayak S gitu. Ada penutup lumpur juga nih ya, untuk melindungi skoknya, untuk skok Jupiter dari Jupiter MX dulu sampai sekarang yang MX King ini single shock yang untuk yang belakang. Untuk skoknya ini merek Kayaba, KYB, keren ini KYB. Tutup rantainya mengikuti spakbor lumpurnya ini. Bahannya bagus ini ya, hitam tapi warnanya itu bagus. Oke, kita lihat dari sisi kanan guys. Nah ini penampakan dari Jupiter, sorry MX King. Aku elingin Jupiter aja ya. Nah jadi ini teknologi di Yamaha ya, di hasil kurang lebih sama. Nah di sini ada sirip-siripnya untuk menambah aerodinamis. Untuk bak koplingnya ini ada tulisan Yamaha berwarna hitam doff. Pancalannya tidak berubah, ini sama seperti Vixen. Kelihatan keker banget, bener gak guys, keker banget. Nah karena rem belakang ini sudah menggunakan cakram atau disc brake, jadi di sini ada minyak rem, tempat minyak remnya. Knalpotnya ini berbahan besi, dari mulai bulu banyak sampai silinder warnanya hitam doff. Untuk tamengnya ini berbahan antum kasar ya, sampai di belakangnya ini panjang banget guys knalpotnya. Rangkanya ini ya utuh, yang pasti rangka kuat ini. Oh, untuk master remnya ditaruh sini ya kalau Yamaha. Dan perakitannya pakai stempet juga ini. Pakai stempet aman dong. Untuk model joknya juga anak muda banget, keren banget lah, sporty banget. Belum ditipisin aja sudah tipis ini ya, sudah membodi lah, sudah bentuk. Untuk kuncinya ini masih model biasa, anak kunci biasa. Di sini biar tidak terlihat polos, jadi dikasih penutup. Nah, ada on off lampu. Ini untuk nyalakan dan matikan mesin. Engine start seperti biasa, klakson, sein dan lampu jarak jauh jarak dekat. Tapi di sini ada pasnya. Pasnya itu dim. Untuk sepedonya ini full digital. Wah, full digital guys. Ini ada untuk nyetel-nyetel sepedonya ya, untuk mereset. Nah, gini-gini. Wah, untuk sisi belakang MX King ini guys, keren sekali. Dia itu apa ya? Futuristik kalau menurutku. Bodi belakang ini ya, sangat lancip. Nah, stop lampnya ini jadi kecil mengikuti decknya, berbahan atom. Oke, setelah saya intip ternyata LED guys, lampu stop lampnya ini ya. Cuman rating ini model keluar, ini sama seperti Yamaha Vixen untuk lampu seinnya. Seinnya model keluar untuk yang belakang. Dan spakbornya ini, jadi dia ada dua tahap gitu ya, ada dua tahap. Menjorong ke atas, menyamping dan ke bawah. Dan spakbornya nggak kuno-kuno banget, terlihat modern. Sini platnya berbahan
berbahan besi dan ada spakbornya, ada dudukan plat nomor dan ada lampu plat nomornya. Untuk bahannya, untuk ban ini ukuran 120/70 ring 17. Tubeless guys ya pastinya. Waduh, bannya gede banget guys. Karena CC juga gede, model juga api modelnya. Kaliper menggunakan isin 1 piston. Tapi tenang, seperti yang saya bilang tadi, rime cakram, rime pakem banget. Oke, keren guys. Penampakan dari MEKing ini. Kalau kalian minat bisa langsung datang di Surya Sakti Gunung Sari Borno, oke? Itu harga belum diskon guys ya. Keren sih ya. Pengeremannya main ini terkenal, terkenalnya bagus. Oke guys, mungkin sekian dulu ya, karena ini adzan asar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya bisa lanjut bikin video terbaru. Thank you for watching, see you, goodbye.